Wis, halo ninja no minasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan melakukan defense battle event, yang mana ini adalah event dari game Tensei Star Slime Dotaken Mautoriu no Kenkoktan atau Slime Isekai Memories untuk nama game versi global. Jadi kita punya 3 stage ya, yaitu apa namanya, Wind Kaze, lalu ada juga Earth ya, Shichi, dan juga Water atau Mizu. Ini kemungkinan besar akan saya pisah-pisah ya, untuk game saya melawan elemen apa dengan menggunakan tim Kaze atau angin atau hijau ataupun coklat ataupun biru ya. Jadi kita akan pisah, dan kemungkinan nanti openingnya ya sama semua. Ya, jadi itu kita langsung aja ke stage yang pertama atau kedua atau ketiga ya, lihat aja nanti. Oke, kali ini kita masuk di stage yang AZ atau Wind atau elemen angin ya di sini ya. Untuk EP sendiri kalian disuruh untuk membawa EP minimal sebesar 272 ya. 272 itu saya punya enggak sih? Ini dia tim saya sih ya. Rencana saya akan pakai ini. Untuk defense event ini kalian hanya disuruh untuk menahan damage aja selama 5 turn kalau nggak salah ya. Jadi kita coba aja langsung. Tanpa lama-lama, let's go. Ya, yeah, untuk rewardnya apa saya kurang tahu sih. Saya tidak ngecek terlebih dahulu. Dan btw kita dapat apa namanya, banner yang isinya karakter-karakter yang memiliki defense bagus. Tapi saya tidak menyarankan untuk sim apa untuk gacha. Simpan aja gem kalian untuk anniversary itu. Auto cuy. Oke, di sini kita hanya menahan doang, jadi jangan sampai kita kalah ya. Musuh tidak bisa dikalahkan btw. Jadi ya kita menerima damage-damage aja, combo-combo aja bos. Terima giliran ya bos. Terima giliran kita disuruh. What the hell is that damage? Damage-nya macam apa itu? Nandes desto. Nani kore. Wah, saya harus pakai tim full kayak ginian sih kalau waduh duh 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 duh. Kore ya bayi deh. Jadi ada beberapa karakter yang mana punya defense yang sangat-sangat bagus. Fine ya, fine, kita nggak bisa ganti karakter pak. What the hell, Nandesto. Ya kalau bisa kalian bawa healer juga sih. Kalian kaget saya pak untuk yang elemen ini ya. Oke, tinggal 3 giliran sih. Not bad, not bad, not bad. Kita sih untuk tetap stay alive atau tetap hidup sekiranya bisa ya pak. Masih 1 kali giliran lagi. Korea bye. Sekiranya kita hidup pak. Hidup sih, hidup sih. Kita nggak usah mikir aja, gini aja langsung. Walaupun nggak ngaruh ya pak. Kalaupun kita di sini kena Hisatsu, kita masih ada 1 karakter yang masih hidup sih. Ya. Oke, jadi ini akan saya masukin semua aja ya. Dalam artian 1 atau 3 stage jadi 1 semua ya pak. Kiranya cukup. Oke,
Ini areal ya pak, mati ya. Roto roto roto. Ya, tinggal satu karakter doang. Oke, kita bisa survive ya, walaupun semua karakter kita mati. Ini untuk yang pertama ya. Ya, di sini ada beberapa apa challenge atau misi yang sekiranya kalian bisa selesaikan. Namun itu buat titis lah. Ya, karena videonya cukup pendek untuk satu stage, sekiranya ya kita akan lanjut aja di game kedua di sini untuk Earth ya. Jadi rencana kita sebenarnya mau bikin 3 video, tapi ternyata musuhnya atau gilirannya sangat cepat ya, jadi kita jadiin satu aja videonya. Mungkin agak panjang tapi with this what it is. Oke, ini dia tim selanjutnya, tim Earth ya. Tim Earth saya cukup biasa aja sih. Namun untuk defensif sekiranya kita punya healer, yaitu Trainee-san. Jadi auto bisa lah, minimal kita akan usahakan untuk tetap alive ya, tetap hidup. Dan jika kalian tahu ya, beberapa karakter yang bintang berapa coy? Bintang 4. Nah, bintang 4. 4 atau 5 sih? Bintang 4. Itu punya kemampuan untuk meningkatkan defense ya. Jadi sangat-sangat penting sih. Dan beberapa ada yang bisa ngeheal juga. Apalagi elemen water ya. Rata AOE di sini. Kiranya oke-oke aja kita bisa menahan damage ini. Musuh punya persing ya. Nandesto kono damage. Ini kita punya kemampuan untuk meningkatkan defense. Ya, kita bisa ngeheal. Ini ya, ini kemampuan kita sendiri ya. Wah, saya belum ningkatin levelnya ini pak ya. Ini this what it is. Yang penting selesai dulu lah untuk full mission ataupun full apa namanya missionnya selesai, itu nanti aja kalau kita bisa survive ya. Dua kali serangan. Pak, kita bisa survive di sini ya, bos. Saya sangat takut di sini, pak. Survive next turn to win the battle. Oke. Walaupun saya tidak yakin bisa untuk survive. Oke, ini mengubah semuanya menjadi Divine Protection. Call of Secret ya. Jadi kita Call of Secret itu kurang penting karena kita butuh skill untuk meningkatkan nyawa kita ya. Oh, itu sudah ditis lah. Nandesto. Oke, kita sekiranya bisa untuk survive next. Ini tidak bisa survive kita, pak. Karena musuh ini habis ini full ya, pak. Ya, kita nggak bisa survive ini, pak. Wow. Kayak pena. Semoga bisa survive sih. Kita punya Pierce Resistance ya. Wow, ini apa ini? Oh, Sion bisa ngeheal ya. Jadi kalau kita menggunakan Sion di stage sebelumnya, kemungkinan kita bisa survive ya. Jadi ada beberapa karakter yang memang secara karakter bisa menahan damage ya pak. Jadi ya kita tidak bisa menggunakan karakter yang kita bilang OP di semua stage. Jadi ini salah satu misi atau event baru yang cukup menarik sebenarnya. Semoga survive. Oh, ini satu doang ya. Single target kah? Oh, kalau single target saya pasti survive pak. Yes. Karena yes, Una masih hidup. Kalau tadi area of effect kemungkinan kita kalah pak. Yuk kata, walaupun ini kita bisa lebih bagus lagi ya. Ya, secara tim saya belum tahu kemampuan musuh, saya belum nyoba sama sekali. Jadi agak tercengang di sini. Dan yang terakhir ya, yaitu water di situ.
Musuh kita adalah Popio ya. Popio sialan ya. Dan kita disuruh untuk menggunakan Mizu type, water type. Untuk water sendiri sebenarnya banyak yang bagus sih untuk healer ya. Sebagai contoh ini Rimuru ini bagus banget sebagai healer. Ya. Tapi kita akan gunakan tim ini aja. Enggak sih, kita akan coba gini aja sih. Rimuru kita bawa. Ataupun Rimuru bintang 4 itu ya, yang slime. Kiranya kalian punya semua itu bisa nge-heal ya. Tapi it is what it is. Secara level pun not that bad tuh. Ya. Kita coba di sini. Walaupun EP kita turun sih di sini sih. Coba mati. Kita biarkan. Ini karena kalau nggak salah Popio itu single target ya. Harusnya sih survive sih ya. Yuk kita coba yuk. Kita di sini punya karakter yang memiliki booster atau bisa meningkatkan defense ya. Booster defense yaitu Soe. Soe Mizu atau water. Dan di sini kalian kalau lihat ada free to play karakter yang belum max out yaitu Rimuru sama. Mohon maaf karena bulan kemarin saya males main login doang. Jika mau farming terakhir-terakhir tinggal 1 jam tidak sempat. Wanjai musuh langsung jurus, Pak. Kita langsung isi defense juga di sini. Koe. Ya, kita ngisinya isi skill aja karena di sini saya harus naikkan defense. Ini gambarnya bagus banget ya. 3D animationnya. Dan aerial ternyata. Untung saja tidak terlalu sakit. Namun gimmicknya what the freak dude. Gimmicknya si siapa namanya? Gimmicknya si Popio bangke ternyata saudara-saudara. Tadi sekali Popio ya. Gimmicknya bahaya pak. Gimmicknya Popio gila anjir. Ternyata areal of effect ya. Kiranya akan semakin sulit kita untuk menahan damage. What the hell dude. Kita di sini bisa lari sih. Dan kita nggak punya skill untuk nge-heal. Kurang pak ya. Ini entah saya sudah boost max out belum untuk apa Rimuru ini. Saya lupa. Saya belum ngecek apa-apa sih. Tinggal langsung bikin konten saya. My gitu. Bosen saya pak. Dan masih hidup. Oke, mata Maika kesel. Survive giliran selanjutnya untuk menang ya. Kita bisa ngeheal di sini. Wow. Kita akan coba begini aja. Semoga kita survive ya di giliran ini ya. Oke, Rimuru kita masih hidup namun KO akhirnya. Rimuru free to play. Dan kita dapat Soe di sini. Dan last turn ya di sini kita pasti bisa menahan atau bisa apa namanya menang karena kita masih punya satu karakter tersisa. Ini udah auto win sih. Kita akhiri dengan apa ya? Dengan Milimah ya. Oke. Walaupun nggak penting.
Ya, kita akhiri. Dan ini sekiranya kita bakal survive minimal satu karakter ya. Kalau saya sekiranya bikin tim yang sesuai untuk event seperti ini ya, minimal bisa lah untuk menyelesaikan semua misinya. Ya. Ini menarik sih. Ya, tahu sendiri untuk Jubilee, Heroes Jubilee atau Sudo PvP yang ada di game ini, itu juga di rework atau diubah sistemnya, dan itu cukup menarik ya. Karena kalian tidak perlu mengalahkan musuhnya, jadi kalian hanya memberikan damage doang. Itu sangat bagus sih, apalagi untuk free to play. Karena mengalahkan musuh atau bos itu sulit, Pak. Kalian harus mikir. Oke, jadi kita bisa survive di sini. Oh, ternyata kita di sini bukan untuk apa namanya? Ini at least ya, ini bukan semua karakter kalian hidup, tapi at least 3, minimal 3 masih hidup. Wow, jadi gampang, Pak. Kalian bisa men-challenge lagi untuk ini. Jadi kalian bisa lihat untuk stage terakhir yang water, malah kita bisa selesai ya. Lalu untuk win atau KZ, yang mana tim saya bisa dibilang cukup kuat, malah tidak survive. Survive bench-nya doang ya. Itu ya, jadi itu sekiranya. Apakah kita dapat event-event lain, mission atau apapun itu untuk event ini? Ya, kita dapat ya, dapat tiket ternyata. Mayan, silahkan diselesaikan ya Minasan. Mayan lah untuk kaca-kaca ya. Dan juga ada item-item seperti ini untuk Earth, ada Win KC, silahkan diselesaikan. Mayan lah gratisan ya. Karena ini akhir-akhir anniversary atau 2 bulan terakhir untuk anniversary, jadi tunggu aja. Karena November ya, kita dapat anniversary Tensura, anniversary pertama, dan kemungkinan bakal isinya broken ya. Gitu, Pak. Jadi bersiap-siap aja ya. Oh ya, kita lihat di sini. Oh, ada tiket. Di tiket apa ini? Ya, habis-habisan tiket, Pak. Ini sih 20 jam lagi ya. Tiket defense. Ini saya bikin video nggak sih? Kita enggak lah. Karena bannernya sendiri juga isinya nggak terlalu bagus ya, isinya defensif semua, Pak. Untuk Jubilee sekiranya nggak guna. Ya. Namun dengan perubahan Jubilee sekarang yang kalian disuruh untuk menggunakan, dalam tanda kutip ya, disuruh untuk menggunakan areal of effect, jurus-jurus areal, karena makin banyak damage makin bagus ya arealnya. Itu juga agak dilematis sih. Jadi lihat, bisa dibilang ya. Jadi itu sekiranya ya. Saya tidak sarankan untuk gacha, bahkan gacha ke Leon juga tidak ya. Kalau bisa skip aja hingga gem kalian mencapai 6000 lah plus min untuk PT anniversary. Karena anniversary bakal banyak karakter ya. Di 2 karakter featured plus 1 protection karakter, kayak half anniversary kemarin lah, isinya karakter broken semua. Jadi itu untuk video kali ini, kiranya not that bad ya. Event yang cukup menarik, seru sih. Nggak usah banyak-banyak berpikir ya, intinya survive ya. Gitu. Sekali lagi thank you for watching ya, bagi kalian yang masih setia menonton Tensura ya. Tes di sini untuk Tensura juga agak apa, hidup mati lah, on off lah ya. Itu jadi masa-masa kelam sebelum anniversary ya. Itu. Namun tetap saya bikin videonya karena saya enjoy dengan franchise Tensura sendiri. Ya, sekali lagi thank you. And see you to the next one. Mata nih.